Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkonvert database SQL yang size-nya besar menjadi format lain dengan size yang kecil. Baik, langsung saja caranya. Yang pertama, akan saya berikan contoh di mana ini adalah database SQL saya dengan ukuran 61 mega, sedangkan pada PHP MyAdmin Online di sini hanya terbatas 50 MB. Jadi bagaimana caranya agar database SQL saya yang 60 MB bisa diterima dan masuk menggunakan PHP MyAdmin Online saya? Caranya, silahkan kalian download dulu aplikasinya yang berada di www.7-zip.org. Kalian bisa download sesuai dengan Windows kalian. Kalau saya menggunakan 64 bit, saya akan download. Kalau sudah, saya akan membuka aplikasi tersebut. Kemudian kita install dengan cara klik tombol install. Kalau sudah terinstall, kemudian kalian bisa gunakan untuk mengkonvert database SQL kalian yang ukurannya besar. Seperti di sini sebagai contoh 61 MB, saya akan convert dengan cara klik kanan, kemudian pilih 7 strip zip, kemudian pilih tambahkan ke arsip. Di sini ada beberapa pilihan ya. Dari formatnya ada beberapa pilihan, maka untuk saya rekomendasikan pilih yang gzip. Karena ini support untuk convert database server online ya. Kemudian pilih tombol OK. Tunggu hingga proses convertnya selesai. Nah, kalau sudah, maka kalian akan menemukan database dengan format yang berbeda di sini. Kalau ini ada formatnya SQL dengan size 61 MB, kalau yang ini adalah database dengan format zip dengan size hanya 15 MB. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam PHP MyAdmin yang di mana website kita berada. Browse your computer, pilih di dalam komputer kamu. Di sini ya, kita pilih yang database dengan format yang baru, yang tadi di mana kita mengkonvert database dengan ukuran yang besar menjadi database dengan ukuran kecil, kemudian open, kemudian pilih go. Baik, begitu saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.